Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya bahwa kami telah memanggil Pak Andi Arief. Untuk yang ketiga kali, dan itu adalah pemanggilan yang terakhir. Jadi kami tidak akan memanggil Pak Andi Arief lagi. Kajian terhadap perkara tersebut atau permohonan tersebut telah selesai. Besok akan kami bawa pleno di hari Kamis sore. Besok hari Rabu sore. Dan status laporannya akan kami sampaikan Rabu sore atau Kamis pagi. Saya nggak ada tanggapan. Saya sudah menyatakan itu tidak benar. Saya bantah. Dan saya sudah siap klarifikasi. Pak Andi, satu lagi. Okay. Pak Andi Arief bilang dia diancam oleh salah satu parpol, gimana? Ya, saya tidak mau berkomentar untuk hal-hal yang negatif. Oke, cukup. Pak Andi. Pak Andi, satu